kawan-kawan sekalian, itu kontrak ini 4 tahun sekali. Lalu pada saat dalam kontrak di Lamongan 2 tahun lalu, kita kemudian mengkoordinasikan dengan Bupati Wali Kota, dengan KONI, dan kita memutuskan bahwa kontrak dilaksanakan 2 tahun sekali. Ada penjenjangan karir bagi atlet-atlet cabang tertentu itu yang memang harus terukur, kemudian prestasinya harus bisa mendapatkan pendampingan, pembibitan pelatihan juga harus bisa terkontrol sehingga prestasi-prestasi itu bisa makin membanggakan kita semua bangsa Indonesia. Beberapa waktu yang lalu bahkan ada keinginan korprov untuk dilaksanakan setahun sekali. Jadi artinya betapa bahwa pergerakan dari minat berolahraga cabur-cabur, kalau karate berarti perguruan-perguruan karate dan para karate dunia juga luar biasa semangatnya. Korprov ketujuh ini dilaksanakan di Jember, pembukaannya ada 18 cabur di Jember, kemudian ada 14 cabur di Lumajang, ada 12 cabur di Situbondo, dan ada 7 cabur di Bondowoso. Ini masing-masing tadi kita sudah menyaksikan peluncuran maskotnya secara regional provinsi. Maskotnya adalah Cak Bagi, kalau di Jember ini Cak Jura, kemudian Si Jura, kalau di Situbondo ada Si Babal, Lumajang, ada Si Rancak, Bondowoso, ada Si Gunung.